kendali manusia. Biarkan aku menonton. Dari tadi kau terus yang menonton TV. Nanti setelah acaraku selesai baru gantian. Sekarang biar aku yang menonton dulu. Berikan padaku. Ayo. Sekarang kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Aku hanya ingin melihat alat pengendali TV itu. Akan kujatuhkan sekarang. Jangan, nanti remote-nya rusak. Jangan, Motu. Motu, aduh. Ayo rasakan. Lihat itu, remote-nya jadi rusak kan? Kita terpaksa membeli yang baru. Baiklah, aku akan meminta remote dari Dokter Jatka. Dokter Jatka! Nah, lihat Tasikaram. Aku sudah membuat alat pengendali. Di mana alat pengendali ini dapat mengendalikan otak manusia. Ini bisa membuat manusia melakukan apapun yang kau inginkan. Seperti robot, lihatlah. Oh, Tasitaram, saudaraku, kau itu seperti induk ayam saja. Hentikan, Tasitaram. Sudah. Tasitaram, turun. Ayo turun. Nanti bukunya jatuh semua. Sudah, Tasitaram, hentikan. Tolong hentikan, Tasitaram. Mengendalikan otak manusia. Oh, menarik sekali. Akan kuceritakan pada Patlu. Oh, Tasitaram, ayo turunlah. Sudah cukup. Kau bisa berkokok di pagi hari saja, bukan di sore hari begini. Ayo, turun. Oh, Tasitaram, ayam itu tidak terbang. Hentikan. Jangan mengajakku turun. Raja, hentikan menyerang manusia. Lebih baik menari dan menghibur mereka. Sekarang kau akan mengerti. Hewan juga bisa dikendalikan dan ini alat menarik. Hebat, aku harus tunjukkan pada Patlu. Aduh. Tolong. Patlu, lihat alat ini. Ini mengendalikan otak manusia dan melakukan apapun yang kau mau. Dokter Jatka yang membuatnya. Ayo, kalau ini alat dari Dokter Jatka, pasti bisa berbahaya buat kita. Lebih baik kita kembalikan ke Dokter Jatka saja. Coba lihat, boxer ingin memukuli kita. Lari! Jangan lari! Hei, berhenti, Boto! Berhenti, kalian! Hei, Pacingku! Berhenti! Astaga, Motu Patlu. Kenapa kalian selalu membawa masalah kepada aku? Akan ku beri kalian pelajaran. Ayo kemari. Kalian selalu membuatku jadi seperti ini. Tidak ada henti-hentinya kalian membuatku menjadi menderita. Akan aku masukkan kalian ke penjara. Tunggu, Pak Cinggum. Aku yang akan memberi mereka pelajaran. Mereka telah membuat susah hidupku saja. Pak Cinggum, boxer selalu memukul kita. Hari ini kau telah membuat boxer lupa akan tinjunya itu. Lihat itu kan. Atas nama hukum, rasakan ini. Boxer, kamu tidak bisa menyentuh polisi dan hukum. Karena itu pelanggaran berat, jadi jangan ya. Rasakan ini. Pukulan atas, pukulan bawah, pukulan samping. Rasakan ini, boxer. Kau pantas mendapatkannya. Rasakan. Ini dia.
Tidak ada yang bisa lolos dari Inspektur Cingum. Itu mustahil. Rasakan ini. Pukulan atas, pukulan bawah, pukulan samping. Ternyata alat Dokter Jatka ini ada gunanya juga. Berarti kita bisa mengendalikan semua orang. Ini bisa menyelamatkan hari kita. Otu telah mengendalikan Inspektur Cingum rupanya ya. Dia melakukan persis seperti apa yang Otu minta. Kita harus memiliki semua alat yang dibutuhkan itu. Karena John adalah Don. John adalah Don. Aku tidak mau mengangkat tanganku. Hei, aku tidak mau. Hei. Aduh, tanganku sakit. Aku seperti memukul batu. Sakit sekali. Aduh. Astaga, sakit. Motu. Dokter Jatka memerlukan alat yang kau bawa itu. Berikan padaku. Ayo cepat. Ambillah. Astaga, apa yang kamu lakukan, Motu? Kalian menari dan pergi menjarah seisi kota untukku. Hei, hentikan. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Biar aku selesaikan memukul kalian dulu. Setelah itu kalian boleh menari. Hei, kenapa kalian tidak berhenti? Rasakan. John sudah berhasil mengambil alat itu. Otak manusia bisa dikendalikan dengan alat itu. Aku tidak punya waktu untuk menjarah kalian semua. Kalian datanglah ke gua aku dan serahkan semua barang berharga kalian ya. Hei, aku orang yang sibuk tidak punya waktu untuk merampok bank kalian ini. Kumpulkan semua di gua aku ya. Berikan juga uang tunainya. Dah. Iya, kau juga. Untuk mengambil alat itu dari John, kalian harus memakai topi ini. Dengan topi ini, kalian tidak akan terpengaruh dengan alat itu. Kalian tidak akan bisa dikendalikan oleh dia. Dan kalau kalian tidak berhasil mengambil alat itu dari John, aku harus membuat yang baru dan akan kugunakan untuk menjadikan kalian pembantu di rumahku tanpa digaji. Apa kalian mau? Ha? Jangan marah, Dokter Jatka. Kami akan berusaha mengambil alat itu. Ya, aku akan segera ke sana. John sudah seperti raja dan membuat orang-orang menyerahkan uang dan juga barang berharga mereka. Aku akan masukkan dia ke penjara untuk seumur hidupnya. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cingum. John adalah Don. Kota sudah dijarah semuanya. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Wah, John, hebat sekali puisimu. Sisanya bisa kau lanjutkan di penjara nanti. Berikan alat itu padaku. Motu Patlu, berikan tas jarahan itu kepadaku sekarang, ya. Motu Patlu, aku bilang berikan tas itu. Aduh. Kenapa kalian malah melemparkannya? Aku bilang berikan. Maaf, Pak. Kami datang untuk melempar tas itu, bukan untuk memberikannya. Ini. Aku perintahkan untuk tidak melemparkan tasnya, tapi serahkan itu ke tanganku dengan baik-baik. Motu, cepat lakukan perintahnya, ayo. Aduh, ibu, ayah, aduh, tolong, jangan pukul aku, sudahlah. Patlu, bos bilang pukul aku. Aduh, hentikan apa yang kau lakukan. Aduh, Pak Polisi tolong aku. Aku dipukuli oleh Patlu. Ya ampun, kalian tidak dengar. Kenapa kalian semua diam saja? Dia minta supaya kalian memukulinya sama-sama. Apa? Aduh, sakit sekali. Tolong, hentikan. Halo, Pak Inspektur Cingum. Tolong cepat Pak datang kemari dan selamatkan aku. Ya benar. Kenapa takut jika ada Cingum di sini? Namaku Cingum.
Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cingung. Itu mustahil. Aduh, hentikan dialog itu. Cepat tak kemari. Ayo cepat. Aku mengerti sekarang. Alat itu tidak bekerja pada kalian rupanya ya. Jika kau menyentuhku, aku akan bilang pada polisi. Dan Cingum akan datang kemari. Berpikir tentang Cingum. Dan sekarang Cingum di sini. Kau ditangkap, John. Waduh, terima kasih Inspektur. Alat ini tidak berguna. Ayo cepat, kita ke penjara. Aku jauh-jauh ke penjara sekarang juga, Pak Inspektur Cingum. Aku tidak mau bertemu mereka.